diserahkan sapi dari Pak Presiden ada dua tadi, yaitu untuk apa tanah presidenan dan tadi yang untuk Kulon Progo. Kira-kira beratnya kurang lebih sekitar 1 ton lebih sedikit. Memang rutin setiap tahun ya, dua setiap sapi. Tahun, ya. Dua sapi pasti dua ya, sapi. Dua sapi. Pak, kenapa diserahkan ke Kali Bawang, Pak? Nah, itu gantian, Pak. Setiap tahun jadi nanti masing-masing kabupaten itu nanti setiap tahun gantian. Kemarin sudah Bantul, Sleman, kemudian untuk tahun ini kebetulan yang belum Kulon Progo, sehingga kami koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang menerima tadi Masjid Al-Iman. Paling sekitar sekarang 1 ton 3 kilo, karena 15 hari yang lalu sampai 20 hari yang lalu Pak Timbang itu udah 996,5 kilo, 1 ton 3 kilo. Yang jelas sangat bangga karena bisa memanggil dari Kabupaten Bantul 1 ekor sapi masuk hewan kurban ke Presiden Republik Indonesia, orang nomor 1 di Indonesia.